berita nih rame nih. Bisa dibilang kemarin belum lama kak katanya cuma ceplas-ceplos nih soal katanya kakak dengan kak Wilona yang bega. Yang pasti doain. Kawirona bisa dibilang konten terindah buat kamera juga kan atau seperti apa mungkin? Iya, yang pasti mungkin pada saat aku sama mantan aku ini banyak banget kenangan-kenangan yang kita lewatin dan kita waktu itu kan cukup lama ya. Iya, salah satu bentuk sayang aku terhadap dia pada saat itu ya melalui lagu. Karena lagunya jadi album sekarang kan memang itu tujuannya seni kan, jadi kita bisa mengekspresikan apapun perasaan kita dalam bentuk apapun itu dari tarian, dari lagu. Jadi kan banyak berita nih rame nih. Bisa dibilang kemarin belum lama kak katalah cuma ceplos-ceplos nih soal katanya kakak dengan kak Wilona yang bega. Yang pasti doain aja sih kalau memang takdirnya seperti itu ya, doain aja supaya bisa berjalan sesuai sesuai seharusnya. Tapi kalau ada support kasih bang buat album ini? Ya support lah, supportnya pasti semua sahabat-sahabat aku, semua keluarga orang terdekat aku juga sangat support dalam pembuatan album ini. Sementara kan rumah masih dibangun ya, belum jadi. Oh, alhamdulillah. Kalau untuk rumah juga tahun ini jadi semula, jadi rencana insya Allah kalau ada hambatan rumah yang di Jakarta akan selesai pas lebaran ya. Nah, selesai dari cawa pas lebaran, nah yang kalau bisa ditempatin nggak pada saat karena masih isi furniture lagi ya, dan kalau yang mau disentuh tuh insya Allah akan jadi sebelum ulang tahun aku di tahun ini. Ya pokoknya aku lagi lihat acting karena banyak berita yang lagi aku sibuk. Katanya mau pengen beli rumah di Bali juga. Ya alhamdulillah kemarin papa udah sempat jalan-jalan ke Bali ya, dan kita menemukan ada tanah yang bagus, gitu. Dan papa juga udah survei, alhamdulillah harganya juga ya masuk akal ya harganya ya. Jadi kita beli, dan insya Allah juga ntar kalau ada rezeki lebih, ingin kita bangun, ingin kita bangun. Belum dari sekarang berwujud? Sudah ya pak. Belum berwujud bangunan dulu. Oh iya, baru tanah ya. Jadi baik lagi soal ceplos-ceplosnya si Atala nih. Katanya Kak Perel sendiri katanya pengen menikah di luar negeri, katanya pada Kak Wilona, gimana nih tanggupannya mungkin? Iya, namanya kalau Atala orangnya suka bercanda ya dia ya, jadi netizen jangan terlalu ambil serius omongan Atala. Atala emang orangnya suka, itu dia suka bercanda. Tapi bener gak siapa? Wah gitu. Oh, ya pasti doain yang kembali lah. Pendekatannya seperti apa sih sebenernya? Pendekatannya, kata-katanya mungkin gimana? Sama Wilona sendiri. Yang pasti dari dulu sampai sekarang masih gak ada yang berubah sih, kita masih tegang, masih saling support. Tapi fans-fans sendiri kan banyak bilang, kenapa sih gak mau ke Wilona lagi? Fans-fansnya banyak bilang kayak tetap selalu kayak meng-couple-kan gitu ke Wilona. Ya, didoain aja ya. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.